Namun demikian, pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini menugaskan Food Station sebagai BUMD pangannya untuk melakukan distribusi serta pasokan kepada retail modern dalam rangka pengendalian harga, khususnya adalah beras premium. Di minggu ini sampai dari minggu lalu sampai dengan minggu ini, kita targetkan mencapai 3 juta kilogram yang kita distribusikan atau kami distribusikan melalui beberapa distribution center yang dimiliki oleh retail modern, yang jumlah tokonya kurang lebih ada 5.000 sampai 6.000 toko se-Jabodetabek. Sehingga dengan digelontorkannya beras premium melalui Food Station ke ribuan retail modern di Jabodetabek, kita harapkan dalam beberapa hari ke depan harga beras premium akan bisa turun, ya, akan menyentuh ke HET, di mana HET-nya adalah 13.900. Kepada warga masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Jabodetabek, saat ini dapat membeli beras premium, ya, di retail-retail modern se-Jabodetabek. Kurang lebih ada 6.000, 5.000 sampai 6.000 retail modern di Jabodetabek, ya, warga masyarakat dapat membeli dengan harga 13.900 per kilogram, ya, yang dikemas menjadi beras 5 kilogram dengan harga Rp69.500. Demikian kami sampaikan. Terima kasih.